Hai teman-teman semua, welcome back in my YouTube channel Vika Tutorial. Kembali lagi saya menyapa teman-teman semua dengan membagikan tutorial bermanfaat seputar cara membeli kuota termurah di Telkomsel. Oke, buat teman-teman semua, sebelumnya kalian mungkin sering membeli kuota menggunakan atau lewat aplikasi telepon ini teman-teman ya. Nah, dari aplikasi telepon teman-teman memasukkan kode dan dial ya. Jadi di sini saya akan coba membagikan bagaimana tips dan trik membeli pulsa atau kuota internet termurah di Telkomsel. Oke, pertama-tama kita punya aplikasi di sini teman-teman ya. Kalian harus download aplikasi My Telkomsel. Itu bisa download di Play Store teman-teman ya. Kalau kalian mau download, tinggal buka Play Store di menu pencarian, cari saja teman-teman yang namanya My Telkomsel. Oke, setelah kita cari My Telkomsel akan muncul aplikasi ini teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah download teman-teman. Jadi kita tinggal buka. Nah, untuk bukanya teman-teman nanti tinggal diarahkan untuk memasukkan nomor teman-teman yang dipakai sekarang gitu. Di sini saya langsung buka karena saya sudah sebelumnya sudah mendaftarin nomor saya di sini atau memasukkan nomor saya teman-teman. Oke, di sini untuk tampilan utama dari aplikasi ini seperti ini teman-teman ya. Di sini kita bisa mantau internet ya, kuota telepon, kuota SMS kita teman-teman, bahkan pulsa kita sudah terjadi di sini teman-teman. Nah, lanjut kita ke menu bagian pembeli paket teman-teman. Nah, kita scroll ke bawah, di bagian tengah ini ada fitur, berbagai fitur jenis teman-teman. Yang pertama ini ada beli paket teman-teman. Nah, di sini kalau kita klik di sini teman-teman, di sini ada banyak sekali pilihan-pilihan paket termurah ya, mulai dari hot promo dan seterusnya. Di sini mulai dari yang 200 GB teman-teman ya, di harga 300.000 teman-teman. Nah, untuk membeli yang murah teman-teman atau mencari yang murah teman-teman bisa klik yang bagian atas ini teman-teman ya. Di sini kita bisa pilih yang hot promo ya. Yang hot promo di sini ada yang 4,5 GB berlaku 7 hari dengan harga 23.000 teman-teman. Nah, di sini saya biasanya itu membeli di bagian internet sakti teman-teman. Menurut saya di internet sakti ini banyak pilihan yang murah teman-temannya dan sesuai dengan budget kita. Nah, di sini ada yang murah teman-teman. 15 GB itu kita cuman keluarin biaya sebesar 43.000 teman-teman. Nah, di sini teman-teman juga bisa membaca kriterialnya, bisa membaca ketentuannya teman-teman. Di sini juga ada deskripsinya, ini paketnya gunanya untuk apa gitu dan termasuk kemana gitu ya. Oke, dan masa berlakunya juga ada di sini teman-teman ya. Semua di sini sudah ada. Oke, itu dia kita mau melihat ya teman-teman ya. Kalau kita mau cari yang lebih murah lagi, kita bisa scroll ke bawah sini teman-teman. Di sini ada yang 11 GB, ada yang 18 GB teman-teman ya. Nah, di sini saya akan kasih contoh teman-teman, saya membeli yang 23 GB ini. Langsung saja kita klik. Nah, di sini kita akan masuk ke detail paketnya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa baca-baca teman-teman. Nah, di 23 GB ini teman-teman, ternyata untuk internetnya itu 16 GB dan kuota nonton itu ada 7 GB teman-teman. Berlaku selama 30 hari atau 1 bulan teman-teman ya. Kita bisa baca di deskripsinya, ini internetnya itu bisa digunakan di seluruh jaringan 4G, 3G, 4G, dan 5G teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita tahap pembelinya itu kita klik yang sekali beli. Setelah kita klik sekali beli, di sini kita akan diarahkan untuk sistem pembayarannya teman-teman. Teman-teman kalau tidak ada pulsa, teman-teman bisa menggunakan GoPay, Link aja, menggunakan Dana, menggunakan Shopee, OVO, dan kredit pun bisa jadi teman-teman. Di sini ada berbagai jenis bank yang bisa kita lakukan pembeliannya teman-teman atau pembayaran untuk membeli paket ini teman-teman. Jadi teman-teman kalau pulsanya tidak ada teman-teman bisa langsung menggunakan bank BCA teman-teman. Nanti sistemnya kita transfer ke bank BCA. Nah, setelah kita transfer di harga yang seperti ini ya, jadi nanti kita
diproses apa namanya permintaan kita oleh operator Telkomsel. Nah di sini banyak sekali bank-bank yang udah bekerjasama sama Telkomsel ini teman-teman. Oke di sini juga saya dapat bonus teman-teman ya, dapat potongan 1.000 dari My Voucher ya. Jadi dari harga 63.000 tadi turun ke 62.000 teman-teman. Di sini banyak sekali promonya teman-temannya. Jadi kalau membeli paket murah lewat di sini saja teman-teman. Oke, di sini kita pilih yang bagian pulsa teman-teman ya. Di atas ini bagian pulsa. Langsung saja setelah kita pilih bagian pulsa, kita pilih bayar. Oke, setelah kita bayar dan transaksinya langsung berhasil teman-teman. Oke, teman-teman bisa lihat di sini itu ada notifikasi kalau kita sudah aktif paketnya teman-teman ya. Oke, kita klik kembali ke beranda aja teman-teman. Di sini langsung saja harusnya sudah masuk, kita refresh dulu. Ya belum masuk teman-teman. Nanti di sini akan muncul teman-teman untuk paket internet kita. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa bantu dan support, klik tombol subscribe, like, dan komen. Semoga tutorial ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman semua. Saya Viga Tutorial pamit. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Salam Viga Tutorial.